Ini kan rekan-rekan ada nih banner-banner yang saya berdiri di sini. Jadi kurang lebih mobil itu ada Tesla dan Ferrari. Kemudian uang di sini kurang lebih ada 1,1 miliar. Kemudian ada rumah dan bangunan kurang lebih ada 6 unit yang ada di daerah Tangerang dengan di daerah Sumatera Utara. Ya, itu rekan-rekan. Ada jam tangan juga. Juga ada beberapa alat komunikasi yang sedang kita dalami. Untuk aset yang sudah kita sita kurang lebih ada 55 miliar. Ya. Oke, Pak, satu lagi Pak terkait apa dugaan penerimaan aliran dana Indraken. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu Binomo Binary Option dari iklan, kemudian saya pun mengikuti pelatihannya. 2019, saya membuat konten di YouTube, sampai saya dikenal sampai sekarang. Dari awal, tidak pernah ada niatan untuk merugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu, tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.